kali ini kita ada di wilayah kedua, masih kompleks yang sama, kompleks Batu Bedil, Kelurahan Batu Bedil, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ada banyak sekali batu-batu yang tersusun di seputar areal ini. Konon kata masyarakat setempat, batu-batu ini diantaranya pernah meletus atau meledak, maka kompleks ini dinamakan Kompleks Batu Bedil. Ini ada salah satu batu yang khusus. Ini adalah batu tulis namanya, tetapi tulisannya yang menggunakan salah satu aksara Jawa sepertinya sudah mulai tidak terlihat. Ya, ini dia. Ya, bagi kalian para pengunjung yang hendak datang ke sini, bisa datang langsung, tepatnya di daerah Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Pulau Panggung, Kelurahan Batu Bedil. Di lahan seluas kurang lebih diperkirakan 1 hektar ini ada puluhan, mungkin bahkan ratusan batu-batu yang tersusun, yang menurut penelitian sejarah adalah merupakan bagian daripada masyarakat kuno terdahulu di zaman Megalitikum. Syukur pemerintah Kabupaten Tanggamus telah berupaya untuk melestarikan objek wisata prasejarah ini, dan semoga dapat terus lestari kepada anak cucu kita nanti. Iya. Sampai kita di ujung kompleks ini, sebelah sananya sudah kebun-kebun warga. Ini banyak batu-batu besar.